waktu 2 minggu itu ibu enggak tahu si Rara itu perempuan atau laki-laki. Ya saya sempat ragu bu, dia bilang, orang tua Yunin bilang ke saya sempat ragu bu, si Erayani itu perempuan atau laki-laki. Terus ya karena kami udah malu sama tetangga, bilang mau menikah dia berdua, dia bilang terus, ya kami nikahkan aja, dia bilang nikah siri. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saya mewakili tim nasihat hukum, salah satunya ada dari Imeng. Di sini kami perkenalkan, di sini ada di samping saya adik kandung dari Erayani, anak Arapib, ini ada adik kandungnya, di bawah dia. Di sebelah adik kandungnya ada orang tua kandung, ibu kandung dari Erayani. Mereka ini datang dari Lahat 2 hari yang lalu. Kita baru bertemu hari ini. Hari ini kita akan meluruskan statement atau berita yang beredar di media massa. Pertama, kami akan menyampaikan bahwa pemberitaan selama ini yang beredar terkait laporan dari NA, baru-baru ini dia ada membuat laporan di Polresta Jambi terkait penipuan uang senilai kurang lebih 300 juta. Terhadap laporan tersebut, kami menanggapinya sepanjang laporan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, silakan saja. Untuk laporan itu sendiri, kami juga tim penasihat hukum dari Erayani sangat siap untuk menunggu proses hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan menyanggah pemberitaan yang beredar selama ini bahwa sekitar 4 bulan saudari NA itu disekap di kediaman saudari Erayani di Lahat. Dapat kami sampaikan di sini pada rekan-rekan media, di sini ada ibu kandungnya langsung dan adik kandungnya. Selama 4 bulan saudari NA itu di Lahat, itu tidak ada disekap. Saudari NA itu di sana, dia di sana itu berlibur, bisa jalan-jalan ke mall, bahkan sampai ke Palembang ya bu ya, sampai ke Palembang juga jalan-jalan, sampai dia juga ikut berkaraoke di kamarnya Erayani. Jadi kita bingung kalau ada bahasa penyekapan. Penyekapan yang bagaimana? Setahu saya kalau penyekapan itu nggak bisa keluar-keluar. Nggak ada main-main ke mall, tidak ada karaoke. Nah itu yang harus kami luruskan. Itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kandung Erayani. Nama saya Suryani. Bertempat tinggal di Kota Lahat, Kabupaten Lahat. Saya tahu masalah Rara ini, Rara kan panggil aja Rara, Rara ini di waktu viral inilah yang tahu masalah-masalah yang waktu di viral ini. Sebelum saya mendengar di viral atau melihat di viral, saya sempat ke rumah orang tuanya Yuni Nuraini, NA. Saya ke sana datang ketika baik untuk meminta maaf. Terus saya mau tahu kan apa kebenaran yang sebenarnya. Terus saya ke sana. Pertama saya ke sana sama adik saya, sama adik ipar, sama anak saya, adiknya Atia. Nah, waktu saya ke sana, saya datang baik-baik. Ya bu, biar nggak ada identitas, kata ustad, boleh menikah. Ustad mana yang bilang boleh menikah nggak ada identitas? Saya bilang, ustad mana ustadnya? Saya bilang, saya kan sempat berdebat sama orang tua Yuni itu, sama keluarga Yuni. Ya karena identitas nggak ada, dia bilang, ya kami nikahkan aja katanya. Terus karena katanya ini udah nyebar kemana-mana, udah prawedding, udah
ngurus apa itu resepsi. Nah terus saya bilang, nah itu masih salah ibu, ibu salah keluarga ibu. Kenapa mau menikahkan anak tidak ada identitas, terus nggak ada ini berita ke kami, saya bilang gitu. Karena itu mendadak bu, dia bilang. Terus saya bilang, si Rara ini sudah berapa lama di sini sebelum menikah? Udah 2 minggu bu, dia bilang gitu. Nah, waktu 2 minggu itu, ibu enggak tahu si Rara itu perempuan atau laki-laki. Ya saya sempat ragu bu, dia bilang, orang tua Yuni bilang ke saya sempat ragu bu, si Erayani itu perempuan atau laki-laki. Terus ya karena kami udah malu sama tetangga bilang mau menikah dia berdua, dia bilang terus ya kami nikahkan aja, dia bilang nikah siri katanya. Terus saya bilang itu masih kesalahan ibu, keluarga ibu menikahkan gak ada identitas, saya bilang itu kesalahan ibu itu. Lagi menikahkan menurut agama itu haram, dosa yang paling besar. Ibu kan ngerti agama, ibu kan pintar agama, ibu kan menguasai agama, saya bilang iya, dia bilang gitu. Nah terus dia bilang, nah bu setelah Rara menikah sama Yuni, ibu ada nggak curiga? Saya bilang gitu. Iya ada satu, ada, saya bilang. Si Rara itu kalau mandi pakai baju nggak lepas. Nah kalau ibu udah curiga, kenapa ibu nggak tegur langsung? Apa ibu tanya si Rara, Ra, kamu itu mencurigakan kok mandi nggak pakai nggak ini pakai baju? Pakai baju kamu mandi. Terus ibu tahu si Rara itu mandi pakai baju, berarti ibu ngintip, saya bilang kan. Nah, berarti ibu ngintip. Di sana ibu sudah salah, ibu ngintip orang mandi, benar enggak? Nah. Jadi dia bilang, nah, udah ya masalah menikah-menikah itu. Terus dia bilang, bu katanya kan sebelum menikah, waktu mau menikah kan udah minta izin katanya. Dibilangnya udah minta izin sama adik Tia, sama tante Iinya, sama adik Dendinya. Dia bilang setuju, dia bilang adik Tia, Dendi, sama tante Iinya. Sebenarnya tidak ada itu. Kami tidak tahu kalau si Rara itu udah menikah sama si Yuni. Enggak benar itu, enggak benar. Enggak pernah dia, apalagi pesian. Enggak pernah.